Ya ini jadi dia kalau udah tertutup pintunya semua. Oh, untuk melewati itu lagi ya? Emang ngambil makanan dari sana so? Tadi iya, iya. Karena nanti APD kan udah PD khusus di sini. Masih nangis ya? Kirpi aja nih di dalam. Apa aja? Kalau si Andri total melibu. Sorry pak, maaf pak. Luasnya sama ya semuanya? Semuanya. Tinggal bentar aja bu. Ada salatnya kayak motor bersih. Apa sebut ya? Iya sih. Enggak, ini Jakarta. Apa ini dokter, sedikit komentar tentang kan kita baru dapat ruang isolasi, gedung isolasi lah di Adam Malik ya, yang bertekanan negatif. Apa kira-kira keunggulannya dari isolasi lain di rumah sakit gitu dokter? Kalau ruang isolasi tekanan negatif tentu lebih sesuai gitu ya, karena kan udara di dalam ruang perawatan itu selalu bersih terus ya kan. Begitu udara masuk segar, udara yang kotor dikeluarkan. Jadi untuk risiko penularan jadi ya relatif lebih rendah. Karena kalau di ruangan tertutup itu kan risiko penularan secara aerosol tinggi dia, karena udara nggak kemana-mana di situ aja. Jadi kalau dia bersirkulasi otomatis risiko penularannya jadi terus, ya. Itu menjadi keuntungan yang sama ya. Oke. Sudah minimalis ada bel. Tinggal benteng aja ya. Ada showernya kayak hotel persis kan. Ini yang semua. Itu bahaya. Oh ini udah selesai. Kita dalam ramai kali kan. Tanpa apa? Gimana dengan kerja? Itu tak terlatih. Kenapa kok kayak sama? Bapak kan jalan kan? Enggak. Siapkan yang mini. Jadi ini berfungsi tekanan negatifnya. Kalau ini berwarna biru, orange. Oke. Iya. Oke. Jadi ini berfungsi tekanan negatif. Inilah untuk filternya itu namanya HEPA filter. Jadi semua ruangan itu. Semua kayak gini. Oke. Sistemnya. Dari luar nggak nampak, dari dalam aja.